Oke guys, kembali lagi di channel Rahmat Hidayat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita akan melihat Wakil Presiden nomor video urut 1 cuplikan Bapak dari Muhaimin Iskandar untuk menanggapi kembali. Waktu Anda cawapres, satu menit, debat kita cawapres mulai. antara Memang apa yang Gibran, disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin, saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi murah. Cukup, waktu Anda habis. Dalam video ini, kata Gus Muhaimin akan diselepet. Nah, entah apa yang dimaksud selepet itu sendiri ya. Raka Buming Raka, untuk itu kami persilahkan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema. Silahkan Ibu.